Ya. Apa mungkin dia juga bisa terkena insiden gara-gara kencing sembarangan? Bukan cuma perasaan. Apa? Muka ente juga gak enak. Ya, daripada main layangan, keringet-keringetan, bau matahari kan? Bau! Katanya, satu kampung internetnya mati. Nyesel saya, Mas. Gak lagi-lagi jadi reseller. Awas ya, kalian juga nangis. Ada apa? Kenapa lagi internetnya? Kenapa lagi? Sabar. Saya juga bingung ini internetnya mati. Lah kalau saya kan belum pernah, Pak. Biar ente ngerasain digeruduk. Hei. Wih, ya kan? Aja nih lagi pusing. Iya, lagi lelah. Enak kopi dulu. Bikin sendiri nih. Oh, langsung. Tangan anda luntur jadi ini. Serbuk sari. Udah jangan ganggu, ini lagi pusing nih. Wah. Aduh, Pak. Apa? Udahlah, nanti aja dulu. Nanti-nanti jangan gimana? Mikirin kayak gitu dulu. Kan kemarin masih kita di suasana Mandalika. Oh. Kita masih di Mandalika kemarin. Memang kemarin acaranya keren dan banyak hal yang seru, tapi ada juga hal yang sedih. Oh. Mark Marquez, andalan saya, jatuh terus sampai nggak ikut. Nomor berapa ya Mark Marquez? Wahidun sehat, Wahidun is nine nih. Pokoknya dia favorit saya, kasihan jatuh dia. Kenapa ya? Kayaknya wetonnya nggak cocok dia. Waduh. Harus cocokologi sama daerah cocok. Sini. Dia lahirnya Rabu Pon kalau nggak salah. Rabu Pon? Enggak, bukan. Wednesday Pon. Weh, karena ikutin daerah sana. Iya, jadi nggak cocok. Kasihan dia, bro. Tapi, Pak, ya. Apa mungkin dia juga bisa terkena insiden gara-gara kencing sembarangan? Wih, ini biasa ya. Kalau di daerah kita kan kencing-kencing sembarangan kadang diganggu makhluk aneh kan. Tapi... turun. Ada sih. Geter-geter tuh telepon. Yuk makan malam. Pak Jeki. Pak Jeki ngapain ya? Dia ngajak makan malam kita berdua. Ngajak makan kita berdua? Iya. Aduh, kebetulan Pak. Saya belum sarapan. Itu makan malam, bukan sarapan. Hah? Ya, tapi kan saya belum makan dari sarapan, Pak. Iya, tapi terima nggak nih? Kalau aku sih terima nih. Bapak terima? Iya, lumayan. Pak Jeki kan makan malamnya pasti mantap. Dia kan orang kaya dia. Ya, tapi perasaan saya nggak enak, Pak. Gak enak ya? Kalau diterima. Bukan cuma perasaan. Apa? Muka ente juga gak enak. Ya, semuanya gak enak. Udah kita makan yuk. Ayo. Lumayan. Ayo deh. Apa sih gak enak? Gak enak terus. Udah. Makanya. Nanti tapi yang... aduh. Pak Jeki soalnya nih. Gimana? Makanannya enak gak? Enak makanan ini. Sudah pasti enak semua, Pak. Sangat nikmat sekali. Aduh. Energi sudah terisi? Sudah pasti dong makan sebanyak ini. Stamina? Wah, pasti prima. Full. Siap untuk pekerjaan selanjutnya? Iya. Mohon maaf, kok ada pekerjaan selanjutnya, Pak? Di rumah saya masih banyak tikusnya. Saya minta tolong Mas untuk bersihin semua tikusnya dari rumah saya. Bersihin tikus? Kok tikus yang dibersihin? Mending kami balikin aja, Pak. Mending kami tata ulang. Iya, mending saya bersihin. Ini saya kuncupin lagi nih. Mendingin daripada bersihin tikus, kita nggak mau ya? Ya, kita balikin lagi aja nih. Semua pintu rumah sudah saya kunci. Kalian tidak bisa kemana-mana. Pak, itu mainan. Kita kayak dijebak loh. Udah jam segini. Ya, mending lakuin aja deh daripada kita nggak pulang. Gimana? Yaudah boleh deh, Pak. Masalah. Ah, tikus ini, Pak, ya. Kita tinggal hajar. Cere! Siap. Sentil juga. Udah, mana tikusnya? Let's go. Ayo. Yuk. Itu. Musuh lagi, guys.
guys, kita bakal chicken dinner. Nih, kita hitung bareng-bareng ya, soalnya mau bokong. Satu, dua. Ya, jadi kayak gitu guys. Kita tuh harus bisa bermain ofensif dan defensif. Pokoknya, kita tuh harus mencari peluang yang ada. Nah, jadi strategi ini di setiap round nanti, itu bakal kayak... Sorry guys, tadi ada gangguan. Ya pokoknya kita tuh harus kayak... Apa sih? Bentar ya guys ya. Gak apa-apa, masih punya gua. Apa sih? Pegang. Kini esmosi aja. Tahan tak. Tarik tak. Buru. Eh, boy. Boy, bagaimana? Kalian bisa diam gak sih main layangan? Berisik tau gak berisik? Headset ku aja sampai tembus. Aduh. Om, headsetnya aja kali yang murah, iya gak? Eh, jangan sembarangan ya. Headset ku tuh limited edition. Masa atlet e-sport belinya headset murahan? Om, sumpah. Gak ada yang nanya. Ih, keren banget. Kakak, jangan. Tarik. Kenapa lagi nih internetnya? Waduh, kok mati lagi sih? Wi-Fi-nya apa ya? Mati mulu perasaan. Si, kalian apa? Kalian juga. Ini rumah Pak Jeki. Ayo. Ada penyadap. Kenapa lagi internetnya? Sabar. Saya juga bingung ini internetnya mati. Saya hubungin dulu teknisinya. Ini udah saya hubungin. Semoga cepat datang ya. Sabar. Oke guys, sorry. Tadi di luar tuh ada ribu-ribu sedikit. Jadi kita lanjutnya nih, strateginya. Untuk strategi pertama kita udah bahas kan. Nah, strategi kedua... Mati? Internetnya mati? Tuhan. Nanti lagi oke, enggak apa-apa. Bocah masih pada berisik lagi. Tarik. Oke, sip. Tahan. 7. Kajian masih lama. Dustin. Ya, Pak. Ini ada komplain. Katanya satu kampung internetnya mati. Aduh. Wah, iya. Rusuh pasti. Rusuh nih. Coba kalian cek berdua deh. Sekarang ya. Aduh, tenggorokan saya tiba-tiba sakit tadi sih. Ayo, sekarang. Hati-hati ya. Ya masa hari gini masih aja main layangan, main game online dong. Tuh, tetangga sebelah ada wifi, tinggal colong doang. Yalah Om, main game online mah duduk doang kayak diangkut. Iya, daripada main layangan, keringetan, bau matahari kan? Bau. Om, ini namanya olahraga, sehat, maco lagi. Ya enggak, maco? Ya, mulai juga olahraga kok. Ada turnamennya lagi. Main layangan ada kan turnamennya? Ya elah, Om. Paling juga main game, kalah terus. Abis itu nangis. Eh, kalian yang nangis ya? Buat ampun juga bapak kau nih lama-lama. Lagi langur. Lu lagi ngapain? Lu lagi ngapain, Kak? Iya. Loh, kan rusuh. Wah. Bener rusuh itu. Rusuh. Gimana lanjut gak nih? Oh, kalau bapak kan sering digeruduk-geruduk. Lah, kalau saya kan belum pernah, Pak. Biar ente ngerasain digeruduk. Sabar, Pak. Sabar, Pak. Itu udah tempat teknisnya tuh. Wah, bener. Iya, bener aja nih. Jelas. Sabar semua ya warga-warga, ini internetnya akan kami perbaiki. Sabar ya. Langsung cek mas. Oke, langsung saya cek pak ya. Salahnya di mana? Ini kabel aman, antena aman. Oh ini pak, kelap-kelip merah ini. Ini tandanya ada kabel yang putus, makanya mati. Tapi di luar rame-rame demo gitu, Mas. Nah, itu mah tenang aja. Di luar lagi ribut-ribut, ini yang bisa tangannya adalah senior saya pastinya.
Kok jadi urusan saya? Jadi tanggung jawab saya? Ini kan salah Pak Jeki sendiri. Pakai jadi reseller-reseller. Makanya kalau berlangganan di Home, itu yang resmi. Jangan reseller-reseller. Nyesel saya, Mas. Nggak lagi-lagi jadi reseller. Tanya. Tapi solusinya gimana nih, Mas? Udah, kita hadapin deh. Yuk, kita tangannya. Keluar kita. Mereka-mereka orang. Ya keluar, ini kan rumah Anda. Kalau nggak diusir, gimana? Anda gimana mau beraktivitas? Hei, awas ya. Awas ya, kalian juga nangis. Wah, itu matanya merah, Om. Ya. Nah, merah. Enggak. Dia nangis. Ya udah tenang. Udah tua nangis. Bapak Ibu, saya minta maaf per hari ini kalian tidak bisa mendapatkan akses internet dari saya lagi. Jika ingin berlangganan internet, bisa menggunakan IndiHome dan daftarnya melalui 147 dan aplikasi MyIndiHome. Jika ada masalah, juga bisa melalui 147 dan MyIndiHome dan langsung janjian dengan teknisinya. Untuk selanjutnya, semua ganti rugi akan saya tanggung. Tapi internetnya gimana, Pak? Saya lagi lawan raja terakhir nih. Nah ya benar itu, Pak. Gimana itu, Pak? Benar itu. Sudah kami temukan masalahnya. Ini ada gangguan teknis gara-gara ada kabel yang putus. Dan kami masih mencari ini, kabel putusnya di sebelah mana. Jangan kabur kalian! Wah, itu tuh sepertinya masalahnya nih. Ini. Siapa men? Ini adalah yang ini kabel putus gara-gara ada yang main layangan nih. Siapa nih? Lu emang lu siapa yang main layangan? Ayo, siapa yang main layangan? Ini jangan. Ayo. Ini gara-gara layangan kabelnya putus itu. Kalian, tunggu. Ini. Siapa sih yang main layangan di sini? Woi. Waduh, wah, tuh rasu yang main layangan. Wah, tua-tua main layangan. Ini bukan main layangan. Mampus digeruduk masa. Iya. Biar gak saya terus digeruduk masa. Ya udah pernah ngerasain bagaimana rasanya digeruduk masa kan? Itu lah rasanya digeruduk masa. Ah, Lombok pastinya ada Bika Ambon, ada Bermadiun, ada Rambutan Botak, ada Duku Palembang. Kalau dilihat dari gameplay, gue yakin pasti juara. Ente jangan kayak netizen-netizen, ngomel-ngomel-ngomel nggak cross-check dulu. Memang pas kalian berdua dibilangnya jadi teknisi paling handal se-Jakarta. Santai aja, nanti kalau ada pertanyaan, tanyain aja ya. Apakah saya sedang bicara dengan teknisi IndiHome? Lagi di luar kota. Kita masih di kampung ini. Nih buktinya di kampung nih ada suara bebek nih. Ya. Sama ini kita ada suara suluring-suluring nih, Pak. Ini kita lagi di kampung nih.